bersama ahli-ahli jawatankuasa PERKAP. PERKAP ni adalah satu pertubuhan kebajikan artis-artis Kelantan. Wujudnya PERKAP ni dulu di mana sekumpulan artis-artis, pelakon-pelakon tambahan ni tadi, dia merasakan ada perlunya satu pertubuhan untuk menjaga kebajikan pelakon-pelakon tambahan. Yalah, dalam industri ni kita ada double standard kan, jadi hati-hati terpinggir. Dan apa beza antara seniman dengan PERKAP? Seniman ni banyak kepada artis-artis yang dah letup-letup. Macam kami ni pelakon tambahan. Kadang-kadang masalah payment segala macam kan. So kita jadi payah tau. Jadi bila kita tubuhkan pertubuhan ni dah 4-5 tahun juga gitu kan, InsyaAllah dapatlah pertolongan sikit-sikit. Sekarang ni kita orang ada cuba nak cari yang mengajar-mengajar untuk pelakon-pelakon pelapis supaya lebih cerdik lagi lah. Dan kita cuba nak nikah dengan Fauzia Nawi untuk ahli-ahli PERKAP ni, kita anjurkan untuk kursus-kursus pelakonan supaya bertambah lagi maju dia orang ni, lebih confident pada diri dia untuk menghadap kamera. Okey, untuk pelakon-pelakon yang pelapis ni, sebenarnya dia orang kena perlu berusaha. Jangan orang kata ada banyak sungil lah, macam gitu kan. Kadang-kadang tu dia baru, dia merasakan apa yang dia pun dia mesti dapat. Sebab pelakon ni ramai, yang memohon untuk jadi ekstra ni pun ramai. Agensi-agensi yang ada pun ada yang memang telus dan ada juga yang tak telus. Jadi kadang-kadang dia berlaku persengketaan sikit lah macam tu kan, antara dia orang sebab nak berebut tempat. Sebab apa? Industri kita ni kecil. Kadang-kadang pelakon ni dia jadi teruja apabila dia tengok orang lain dah dapat nama kan. Cumanya yang menjadi kesian tu ialah bab payment tu je lah. Gaji yang tak sempat memandangkan ekonomi kita ni daripada dulu dengan sekarang ni dah jauh beza dia kan. Tapi gaji dia makin lama makin terkebelakang. Ini benda-benda yang kita nasihatkan supaya pelakon-pelakon baru ni belajar. Apabila kita anjurkan sesuatu tu khusus, belajar untuk majukan diri supaya dia faham tugas-tugas dia sebagai pelakon. Pelakon tambahan ni tak semestinya dia kayu, duduk diam jadi pasu bunga. Dia diberi karakter. Karakter yang dia perlu hidupkan dalam scene. Katalah scene dalam restoran misal kata. Dia duduk diam, membatu aja kan. Itu silap. Itu yang adalah benda-benda macam ni yang kadang-kadang menjadikan industri tak teratur. Sebab apa? Dia kena melalui satuan-satuan macam PERKAP ni, Liman, Provima. Jadi benda-benda ni lah persatuan yang akan membantu. Apakah peranan PERKAP untuk menyelesaikan masalah dan isu tersebut? Kita cuba mengambil tahu siapa-siapa yang masuk jadi ahli PERKAP. Kita pergi cari ke mana agensi-agensi yang buat tu. Macam itulah. Itulah yang kita orang buat sekarang ni. Apa harapan PERKAP bagi industri perfilman di Malaysia? Saya sebagai naib presiden, kalau boleh lah kan, memang inginkan ahli-ahli PERKAP semua majulah. Dan apa yang kita orang cuba uruskan untuk kebaikan masing-masing.